Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam kebajikan, nama budaya, salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena pada hari ini kita bisa melaksanakan bimtek dalam rangka penubuhan wira usaha agama. Yang kami hormati Ibu Nyoman Ambeni, Direktur Industri Aneka dan Industri Kecil Menengah Kimia, Sandang dan Kerajinan Kementerian Perindustrian dan seluruh jajarannya termasuk Pak Erickson Sinaga. Jadi ini Pak Erickson ini bukan kami KKN. Kalian bisa tanya sama Bu Nyoman karena kebetulan aja ini Pak Erickson ini adalah sebagai fungsional ahli madya di Kementerian Perindustrian. Jangan dipikir karena lampor Sinaga bahwa Erickson Sinaga. Yang kami hormati Wakil Bupati Kabupaten Toba Pak Tony Manjuntak, saya punya cerita sendiri sama Pak Wakil ini. Kami sama-sama dijuangkan waktu supaya menang di DPRD Kabupaten Toba menang DPR RI. Puji Tuhan sama-sama menang. Cuma bedanya saya sama beliau, beliau udah dua kali menang, menang DPRD, menang pula pilkada kemarin, jadi udah menang dua, saya masih menang satu. Itu deh yang kami hormati Pak Ependi Nadi Tepulu, dua DPRD Kabupaten Toba yang sehari-harinya setiap kegiatan-kegiatan kami di Kabupaten Toba selalu ditawar oleh ketua DPRD kita yang muda, energik dan berpartisipasi masyarakat Kabupaten Toba. Dan juga sahabat-sahabat saya dari fraksi DPRD Kabupaten Toba, ada Thompson, ada Santober, ada lain saya Pak Erwin Suboya, dan yang saya hormati Pak Kadis PLT Kadis Perindak, yang ini kita baru ketemu ini Pak Kadis. Kalau sebelumnya kalau nggak salah Pak Pangaribuan ya, ya nanti ke depan kita akan banyak komunikasi dalam rangka memberikan apa yang bisa kita lakukan untuk masyarakat Kabupaten Toba, sinergitas dalam berbagai kegiatan dan juga program-program yang nantinya akan kita laksanakan di Kabupaten Toba ini. Secara khusus yang akan hormati para instruktur kegiatan bimtek ini dan juga tidak lupa para peserta kegiatan bimtek ini, ada yang hadir secara langsung di tempat ini dan juga ada yang ikut pelatihan furnitur di Kecamatan Parsuburan. Ini mereka ikut gak secara virtual di yang Parsuburan? Ikut ya, bisa menghadiri pembukaan ini ya. Nah, kegiatan-kegiatan seperti ini khususnya bimtek wirausaha ini Pak Wakil, ini kedua kali kita laksanakan di Kabupaten Toba. Ini yang kedua. Memang periode yang tahun 2021 kita laksanakan hanya dua modul pelatihan. Kali ini kita dapat 6 modul pelatihan. Dan nantinya kegiatan-kegiatan ini tidak hanya sekedar bimtek. Kalau saudara-saudara semua bisa nanti setelah pasca pelatihan ini, kalau kemudian nanti misalnya mengikuti pelatihan JAHI, setelah dia ikut pelatihan JAHI lalu kemudian menjadi wirausaha baru di bidang JAHI menjahit, maka nantinya akan kita bantu alat-alat yang dibutuhkan ya. Jadi ada tahapannya, jadi tidak berhenti di hanya pelatihan. Demikian juga misalnya tukang las, tukang servis headphone, barista kopi ya. Jadi yang kita canangkan melalui sinergitas kami sebagai anggota DPR RI Komisi 7 dengan Kementerian Perindustrian, tidak hanya berhenti di dalam pelaksanaan bimtek dan pelatihan, tapi juga adalah bagaimana mendorong masyarakat untuk tumbuhnya wira usaha baru.
para usahawan-usahawan baru. Sebelum menjadi seorang usahawan, maka dilatih dulu. Setelah dilatih, selesai, kemudian nanti kalau diperlukan alat-alat atau yang bisa menjadi untuk usaha baru, maka nanti alat-alat akan diberikan, dibantukan oleh Kementerian Perindustrian, termasuk juga nanti izin usahanya juga akan diberikan, ya. Contoh misalnya, karena kebetulan kami melaksanakan ini tidak hanya di Kabupaten Bogor, di Kabupaten Kumbang dan Kabupaten Tapanuli Utara. Kebetulan ini sudah kami laksanakan sebelum di Kabupaten Toba yang kedua kalinya. Di sana itu nanti Pak Ebsor mungkin perlu juga nanti kita susun ini sukses story, ya, Bu Nyoman. Di tempat Kumbang atau di Tapanuli itu, contoh misalnya ada anak-anak muda yang tadinya sebelum kita latih mereka biasanya nongkrong di lapo-lapo gitu. Tapi begitu itu pelatihan, mereka jadi tukang las. Yang tukang las membuat pot bunga, ya, sebenarnya sederhana tapi dibutuhkan oleh masyarakat. Jadi saya pernah lewat di Kabupaten Kumbang, saya dicegat melihatnya malam-malam pot Ani Sonari ngagami pengusaha las, ya, itu masih anak muda, masih umur sekitar 24-25, ya. Di Sumorong-Borong sekarang sudah ada servis handphone, itu anak-anak muda Pak Wakil ininya. Jadi dia udah dapat income dari hasil pelatihan itu, terus kemudian dia konsisten, itu servis handphone. Jadi dia udah dapat income, jadi tidak perlu lagi minta uang ke orang tuanya, karena dia sudah mengikuti pelatihan dan kita bantu juga alat-alat yang dibutuhkan oleh mereka di beberapa kabupaten. Di Kecamatan Onan Gajah, ya, ini hal sederhana itu Pak Wakil. Di sana selama ini orang-orang di sekitar itu membeli anyaman bambu, jadi dari karo. Tapi kita bikinlah pelatihan di Kecamatan Onan Gajah anyaman bambu, kainanan di Kolina, dohot kainanan di Karajang-Karajang ini. Sekarang mereka sudah mereka sekarang sudah jualan ranjang-ranjang hasil dari anyaman bambu itu sekarang di Kecamatan Onan Gajah. Nah, maksud saya adalah kepada saudara-saudara sekalian bahwa di tempat-tempat yang kemarin sudah kita latih, mereka secara serius tumbuh menjadi wirausaha baru. Harapan kami dan juga Kementerian Perindustrian yang menjadi peserta pelatihan pada saat ini, baik yang ada yang hadir di sini dan juga di Persopura, nanti kita harapkan ini menjadi adalah para usahawan baru. Setuju dengan kita sendiri sih? Setuju. Ada minat gak untuk menjadi pengusaha baru? Coba tunjuk tangan, siapa yang tidak minat? Minat ya semuanya yang usaha baru, ya. Jadi yang saya maksudkan adalah jangan berhenti di hanya pelatihan. Setelah pelatihan selesai, bukan jalan. Jangan dong seperti itu. Dan saya nanti akan konsisten, saya akan tanya nanti sama Pak Gubernur. Dari 120 orang ya, pelatihan sekarang ini termasuk yang di Persopuran, 120 orang. Nanti akan kita evaluasi 6 bulan atau 1 tahun ke depan, berapa orang yang berhasil menjadi usahawan baru, wirausaha baru. Nanti akan kita lihat. Nah, saya yang menarik, yang beda selama ini, Pak Ketua DPRD, belum pernah ada ikut selama yang kita adakan pelatihan, belum pernah ada pelatihan furnitur. Ya, Pak Lambas, belum pernah kan? Baru ini, itu Pak. Ini juga menarik nih. Kalau ini nanti pelatihan furnitur ini berhasil dan kemudian mereka berhasil menjadi ahli-ahli di bidang furnitur, saya kira mebel-mebel di Kabupaten Toba ini nanti gak perlu lagi beli dari luar Toba, cukup mereka aja nanti yang bisa sebagai usahawan baru menjadi untuk bikin mebel di Kabupaten Toba ini. Nah, itulah harapan kita. Demikian juga pelatihan-pelatihan menjahit misalnya. Yang pelatihan menjahit, para ibu-ibu ataupun para perempuan misalnya sudah mendapatkan penghasilan yang baru. Kalau misalnya nanti bisa jauh
belum ada. Gelombang berikutnya nanti kita akan bisa mintakan bantuan kepada Kementerian Perindustrian, peralatan-peralatan yang dibutuhkan. Jadi intinya yang ingin kita laksanakan adalah bagaimana masyarakat Kabupaten Toba ini tumbuh pesat para wisatawan baru, khususnya para anak-anak muda. Jadi tidak lagi begitu selesai sekolah mereka tidak punya pekerjaan, tapi sudah mempunyai usaha. Itulah yang harus kita harapkan dan kita dorong. Kebetulan kami juga sebagai anggota DPR RI dari Dapil 2 termasuk Kabupaten Toba. Ya. Saya secara pribadi, saya sangat senang kalau kemudian saya memberikan perhatian terhadap masyarakat di Kabupaten Toba dan yang saya perhatikan itu berhasil. Jadi kan kolak kami yang berhasil, semua kita kalau bisa sama-sama berhasil, itulah tujuan kita. Dan juga nanti kita bersama-sama dengan Kementerian Perindustrian untuk menumbuh kembangkan. Tadi Bu Nyoman sebagai Bu Direktur tadi sudah menjelaskan banyak sekali program di Kementerian Perindustrian yang bisa kita aplikasikan ataupun kita bisa laksanakan nanti di Kabupaten Toba ini. Termasuk nanti, makanya tadi saya bilang Pak Kadis, besok akan banyak kita berkomunikasi bagaimana kita membuat program tidak lanjut daripada ini. Nanti masih ada, untuk 2022 sudah ada sentra IKM yang kemarin diurus oleh Pak Kadis sebelumnya, ya, yang kita kemarin komunikasikan melalui Kementerian Perindustrian. Dan untuk 2023 itu juga nanti akan kita masukkan, ya, untuk 2023. Kalau usulan saya, khawatir kita bikin aja untuk sentra IKM, sentra Garuda aja, ya. Karena kebetulan ini juga masyarakat kita sekarang ini lagi berkaitan untuk menumbuh kembangkan Garuda. Jadi kalau memang, maksud saya kemarin saya bicara dengan Bu Dirjen Hikmah, kita jangan kita usulkan hanya sentra Ulus, sentra Ulus, tapi usulkan sentra Ulus. Samosir sentra Ulus, Toba juga sentra Ulus. Itu terus. Maksud saya, kita lihat perkembangan masyarakat yang ada sekarang ini. Toba, Tabun, Kumbang sekarang ini memang jauh. Ini kalau perlu kita dorong, sentra kita angel. Nah, kalau perlu nanti dibuatkan proposalnya, kalau nggak salah itu Pak Erickson sudah dalam waktu dekat ini ya, untuk 2023 pilihnya. Nah, alat-alatnya yang kemarin kita bagi, yang 50 dari Bank Mandiri itu kebetulan menggunakan fasilitas CSR. Kebetulan kita dorong melalui Bank Mandiri. Nah, kalau dari Kementerian Perindustrian nanti ada pelatihannya, ada gudangnya, ada infrastrukturnya yang dibangunkan, sentra IKM-nya, ya, sehingga nanti semua kelompok-kelompok tani jagung yang ada di Kabupaten Toba ini akan mempunyai peralatan, akan mempunyai infrastruktur, akan mempunyai gudang, dan bahkan listriknya pun di area komplek itu bisa kita bangunkan melalui program sentra IKM yang ada di Kementerian Perindustrian. Sehingga semua berdaya guna untuk masyarakat yang dibangun oleh Kementerian Perindustrian bersama-sama dengan Pemda Kabupaten Toba melalui aspirasi yang kami perjuangkan di DPR RI. Kebetulan Menteri Perindustrian adalah mitra kerja kami, ya. Jadi nanti Pak Kadis supaya dibuatkan usulan sentra IKM untuk tahun 2023. Nanti kita saling berkomunikasi dengan Pak Ketua KIPD supaya nanti banyak program yang bisa kita lakukan di Kabupaten Toba ini. Sekali lagi saya ingin mengatakan kepada kita semua, ya. Aku yang lomoro aku orang nak pelatihan sesuatu yang terjang buat tadi mereka tidak mahu pelatihan tak inan nanggapor dulu orang bersungut baju pak kita tujuh bulan naik 4 bulan naik akalai kui motokku ya melatih apa lampor ngabung usaha terlepas jualan melatih apa lampor ngajari pengusaha berjitu lama walau ada orang sama cuma 2 bulan 6 bulan 1 tahun akan datang. Mulai mah AOP lalu sehat mau menguruti masyarakat di Kabupaten Toba. Jadi yang saya harapkan semua peserta mengikuti dengan semangat
setelah pelatihan ini juga selesai, terus mengembangkan di tempatnya masing-masing sesuai dengan jenis pelatihan yang diikuti. Ya, kebetulan ini saya lihat semua kita pagi sudah mulai menguning. Ya, ini kebanyakan kuliah. Jadi artinya adalah walaupun pagi sudah mulai menguning, berarti kesejahteraan kita lapanin nah, tadi lumayan kan? Jadi perlu lapanin berarti kesejahteraan tapi sebagai masyarakat gitu loh. Nah, puji Tuhan, mudah-mudahan menjadi sumber berkah melalui beberapa program yang akan kita lakukan ke depan, di kemudian hari. Nah, ini juga kan ada 6 jenis pelatihan. Pelatihan kopi barista. Coba tunjuk tangan, dan dia untuk pelatihan kopi barista. Oke, kurang pulau-pulau itu. Ya, pelatihan servis KB. Oke, agak baru kan. Jadi kemarin di Kapur, Kapan Utara, pelatihan yang lalu, itu anak-anak SMA yang masih sekolah. Jadi karena kebetulan ini sekolah kan masih daring, masih online. Sambil mereka begitu selesai pelatihan, mereka ada satu tempat, disitulah mereka untuk servis-servis hari. Jadi mereka bilang sama saya, boleh tinggal pulang. Sebabnya boleh servisnya itu karena bisa mengguli kayak kita asal orang itu ya itu anak sekolah ya. Yang ikut pelatihan tenun pewarna alami yang ikut perpimpinan kelas artinya kalau orang kantor presok kamu ya apa gitu maksudnya. Ya, kalau pelatihan kultur ada di Pasuruan. Ya, jadi 6 jenis pelatihan ini nantinya kalau kita evaluasi ada beberapa orang dari peserta ini nanti yang akan menjadi tunggu wirausaha baru, maka nanti akan kita berikan alat-alat melalui Kementerian Perindustrian sesuai dengan tujuan daripada kegiatan ini yaitu penumbuhan dan pengembangan wirausaha baru industri kecil menengah di Kabupaten Tuban. Itulah harapan kita ya, supaya nanti kita sama-sama berhasil. Kami ucapkan juga terima kasih kepada pemerintahan Kabupaten Tuban ya, karena acara ini terselenggara berkat sinergitas antara Kementerian Perindustrian dan pemerintah Kabupaten Tuban melalui Dinas Perindak dan juga melalui aspirasi yang kami lakukan. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan kepada kita semua, kepada Bapak Ibu, kepada juga yang di Pasuruan. Ya, mudah-mudahan acara kita ini menjadi acara yang diberkati Tuhan. Kebetulan Kabupaten Toba ini adalah daerah yang diberkati oleh Tuhan. Tinggal bagaimana kita melaksanakan semua program untuk bisa mengantarkan kita menjadi masyarakat yang sejahtera di Kabupaten Toba ini. Atas nama dengan mengucapkan atas restu Tuhan Yang Maha Kuasa, maka penumbuhan dan pengembangan wirausaha baru IKM di Kabupaten Toba dengan ini resmi kami buka. Horas. Ini kegiatan di inisiasi baik, terima kasih. Di mana hari ini dengan adanya Bintek berusaha baru yang diinisiasi oleh Bapak Isir Lamot Sinaga, kita dari pemerintah Kabupaten Toba sangat mengapresiasi. Di mana kegiatan seperti inilah yang kita harapkan dalam masa pandemi ini, di mana nanti masyarakat Toba akan bisa lebih berdaya saing di Kabupaten Toba, mungkin di Sumatera Utara ini, dengan meningkatkan nanti Bintek itu. Kita berharap dengan inisiasi ini, kegiatan ini, yang mengikuti para peserta dapat melaksanakan dengan sungguh-sungguh. Nanti dalam furniture, kopi, HP, nah ini yang kita harapkan untuk pemulihan ekonomi. Kita berharap tadi kepada Bapak Lamot Sinaga, agar ini juga jangan hanya sekali, kita berharap mungkin tahun depan,
akan juga nanti bantuan untuk mendukung para peserta ini untuk ke depan dapat bersaing untuk melaksanakan bintek itu dengan baik.